Komisi 2 DPR meminta KPU untuk merevisi PKPU Pilkada Serentak 2020. Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Saan Mustafa, meminta agar revisi PKPU itu selesai dalam waktu singkat. Sementara ini kita minta revisi PKPU. Ada, kita kan nanti udah mulai tahapan pengundian nomor urut. Tanggal 23 itu kan penetapan pasangan calon. Tanggal 24 pengundian nomor urut. Nah, sejak tanggal 23 penetapan pasangan calon sampai nanti masa pencoblosan itu sudah diberlakukan terkait dengan PKPU yang sudah direvisi. Jadi kita juga sudah meminta terkait dengan pengundian pasangan calon untuk tidak melibatkan partai pendukung maupun masa pendukung untuk datang ke tempat pengundian. Bahkan kita kalau perlu minta yang datang cukup diantar oleh pimpinan partai dan pasangan calon saja yang datangnya, yang lain-lain enggak. Dan itu ada sanksinya berat. Jadi kemarin kita selain soal larangan, yang kedua soal penegakan hukumnya, itu nanti KPU, Bawaslu beserta dengan Mendagri itu melibatkan polisian. Bahkan kita juga meminta agar satuan pengamanan Satpol PP yang ada di bawah Kemendagri itu juga bisa dimaksimalkan untuk melakukan penindakan terkait mereka yang melanggar dari PKPU itu. Sampai kita juga nanti meminta detail terkait dengan soal sanksi. Nah, kita meminta, kita sudah memasukkan pasal di dalam Undang-Undang Pilkada yang mereka bisa didapat hukuman kurungan itu hampir 3 sampai 1 tahun itu ada masa kurungan, yang itu di situ mengganggu ketertiban dan mengganggu masyarakat dan ketertiban umum. Nah, kita ingin memasukkan bahwa mereka yang melanggar